Putra sulung Ridwan Kamil Eril dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa lagi. Namun sebelum lanjut, mohon untuk tekan tombol like, share, dan subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update terbaru dari kami. Jika sudah, kita teruskan. Dikutip SS dari pikiranrakyasbekasi.com. Pada saat Eril menghilang, Ridwan Kamil diketahui sedang melakukan kunjungan kerja di Inggris. Kemudian setelah mendengar kabar musibah itu, Ridwan Kamil bersama perwakilan Pemprov Jawa Barat langsung menuju Swiss guna melacak keberadaan putra sulungnya itu. KBRI Bern hingga detik terus mengupayakan pencarian Emeril dengan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Beredar kabar sebuah narasi yang menyebutkan soal kabar terakhir dari Emeril Khan Mustad alias Eril usai dilaporkan terseret arus sungai Airi di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022. Dalam kabar tersebut disebutkan jika putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu telah ditemukan. Informasi tersebut pertama kali diungkapkan pada suatu akun Instagram yang menyebutkan bahwa Eril telah ditemukan dan dalam keadaan selamat. Berikut narasi yang terdapat dalam unggahan tersebut. Alhamdulillah, Emeril Khan ditemukan selamat. Lantas benarkah Eril yang telah hilang di Sungai Swiss lebih dari 2 hari telah ditemukan dalam kondisi selamat? Berikut faktanya. Dirangkum pikiranbekasi.com di antara pada saat Eril menghilang, Ridwan Kamil diketahui sedang melakukan kunjungan kerja di Inggris. Sama halnya dengan kepolisian RI, Divisi Hubungan Internasional Polri turut mengupayakan pencarian Emeril dengan penerbitan Yellow Notice dengan kepada Interpol Swiss serta seluruh anggota lain Interpol. Kabar terbaru menyebutkan bahwa di hari keempat pencarian Eril yang hilang di Swiss belum membuahkan hasil akibat kendala yang dihadapi tim di lapangan. Keterangan tertulis KBRI Bern menyebutkan bahwa pada Minggu 29 Mei 2022, pencarian dimulai pukul 9.00 pagi yang dipimpin oleh Kepala Polisi Maritim Bern. Pencarian di sesi pagi dilakukan dengan metode boat scan dan menggunakan teropong untuk memantau situasi bawah air. Area pencarian akhirnya mengerucut pada lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah Marsili. Kemudian pada pencarian sesi sore, fokus area pencarian adalah antara pintu air Scotland dan Angus dengan menggunakan perahu. Sayangnya, hingga pukul 19.00 malam pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Polisi Maritim Bern menjelaskan bahwa proses pencarian di hari keempat masih terkendala oleh tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju. Maka dari itu, informasi yang menyebut bahwa Eril telah ditemukan dalam kondisi selamat usai tenggelam di Usai Swiss adalah keliru atau hoaks. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.